Masih di 0500 FM 2603. Ini ngapo ini, Bang? Hah? Ini ngapo? Oli itu dah apa? Ada jalan. Kok tidur terus? Lampu indikator mesin tuh. Ya. Sudah. Oli cukup. Ya lah, baru buka dulu hari. Ini baterai, ini indikator oli. Ini indikator baterai. Tadi kan kami duduk, Min. Kami buka tutup oli itu memang tidak ada apa nyemprot ya. Tidak ada naik olinya. Ya. Coba cek lagi ya. Apa? Naik cabin lagi. Coba start gigi netral ya. Oli tidak naik. Oli tidak naik. Aku tidak berani bawa dia masuk dalam. Oh, itu lo lah. Manjung kita malam tadi, katanya hidup lampu apa tu deh? Malam tadi. Iya. HM berapa sekarang? Tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga. Ganti kemarin tuh aja buka apa tuh? Di mana waktu ganti? Buka di tering tuh, te apa ya? Di apa sila ah itu ya. Ini. Ya. Ah. 3000. Yang di sana ujung mana? Ini. Ah. 3900. Lo meter ini. Ya. 3942. Wih, baru sudah ganti. Baru sudah ganti oli? Iya. Baru hari. Waktu aku apa? Meter oli ganti. Iya. Kalau memang iya, kita coba ganti filter gitu. Kalau hidup mesin masih hidup. Apa? Lampu indikator tadi. Iya. Itulah kapan diturun kan apa dia bunyi? Kapan diturun rem apa tendangan kan? Tin bunyi terus ya. Salah butuh hidup. Oh, itu lupa lagi ya. Aku lari. Yang hidup kan tadi katanya. Nah, aku tuh hidup sudah. Udah jadi juga dia kerja. Pada pagi nanti ngomong ya nih, penepas itu bunyi dia. Nah, coba kita ganti filternya, weh. Filter oli. Kalau filternya yang bermasalah, filter oli. Ya. Ini gak ada? Iya. Bawa ke dalam gak berani juga. Bawa ke dalam nih, bawa ya. Gak di jalan. Enak man kalau memang itu apa ah, poli? Siapa? Iku. Nah teman-teman, setelah kita analisa kembali tadi, ternyata problemnya itu ada pada bak olinya ya, oil pan, karter. Bak olinya ini cekung ke atas atau kempot lah ya bahasa kitanya. Jadi menutupi lubang saringan oli atau lubang strainernya. Nah teman-teman, ini setelah kita bongkar oli pannya tadi, bak olinya. Ini ya, di sini nampak kelihatan bekas strainernya tadi atau lubang olinya tadi.
Ini. Lalu kita akan lihat ke bagian bawah mesinnya ya. Kita akan lihat lubang olinya atau strainernya tadi. Di sini, teman-teman. Ya, ini ada bang driver kita. Ya, ini strainernya tadi, teman-teman. Begini. Ya, ini begini ya. Jika tertutup begini, maka dia tidak akan bisa mengalirkan oli, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan, kritikan, dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info berita lainnya bagi teman-teman yang belum subscribe.